Halo saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita di Rio Micro Fishing. Hari ini kita akan mancing sore hari, tempatnya di Desa Semawung atau Semawung Popongan ya bosku. Ini kita mancing di sini karena kita ketagihan. Ikannya tuh banyak sekali bos. Tuh naik, pada naik ke atas ya. Padahal kita belum ngasih makan. Ini kalau kalian tangannya dikasih klik terus dicelupin, wah luar biasa bos. Kita akan coba pancing, apakah nanti ada yang mau naik atau enggak, nanti kita review ikannya bosku. Buat kalian yang baru saja nonton, baru jangan lupa like dan komen. Oke bos, langsung aja kita mancing. Kalau bisa nonton sendiri, itu yang besar-besar banyak sekali tuh di pinggir-pinggir. Tapi pas dipancing itu yang makan yang kecil-kecil bos. Yang besar itu kayak nafsu makannya kurang ya. Kalau yang kecil, besar juga ternyata dia. Oh, dapat bos, besar ini kita. Alhamdulillah, bebas. Ini bos, besar sekali bos. Ikan balar atau wader sirip merah. Ini membuktikan bahwa mancing di pinggir itu yang makan nggak cuma ikan kecil bos, yang makan juga ada yang besar. Tarikannya luar biasa ini bos. Ini adalah jenis ikan balar. Ini size nya itu bisa mencapai 20 cm atau 30 cm bos. Dia bisa besar ikannya tuh. Ikannya agak panjang, beda sama tawes. Kalau tawes itu agak segitiga ya. Yuk kita lanjut lagi. Dapat ini bos, tuh langsung dapat kita, nggak pakai lama tuh. Ikannya banyak sekali bos. Kalian kalau mau coba, tapi boleh kesini tuh. Nanti keterangan alamat dan tackle kita ada di deskripsi ya bos. Banyak sekali kayaknya. Kita keep karena untuk umpan kucing ya bos. Bukan karena ikannya kecil-kecil terus kita keep, bukan. Karena kita punya kucing di rumah. Kita lanjut mandi lagi bos. Ini agak mundur lagi kita. Lebih enak bos. Mundur lagi aja. Mundur lagi, mundur lagi. Kita lempar lagi bos. Langsung dimakan itu. Wih. Dapat bos. Langsung dapat kita. Kecil-kecil bos, tapi nggak apa-apa. Hiburan. Ada juga yang besar, ini jenis wader keprek ya bos ya. Ikan keprek karena dia siripnya kuning tuh. Tuh siripnya kuning. Nah ini termasuk jenis ikan keprek. Ikan ini hidupnya bergerombol bosku. Ya bisa sampai ratusan ikan kalau gerombol. Kalian kalau nemu gerombolan ikan ini, panen, bisa panen. Banyak banget ikannya bos, luar biasa. Ini saya nggak mancing aja udah seneng. Misalkan nonton aja toh, terus ngasih makan ikan udah seneng bos. Apalagi mancing. Wih, dibak lagi. Wih, dapat kita. Wih, dapat lagi bos. Luar biasa nih. Ikannya luar biasa bos. Kecil tapi mantap dia. Ini masih dengan wader kepek ya bos ya. Kita akan coba agak dalam. Kita pancingnya. Geruduk sama ikan itu bos. Umpan saya sampai enggak sempat nafas dia. Wih, balar. Yang makan segini bos tuh. Padahal pelampungnya tuh jauh sekali tenggelam nih. Kan keprek tuh. Ini yang besar-besar banyak bos. Tapi kita belum dapat yang besar. Kita akan mencoba untuk mencarinya. Apakah yang besar mau makan umpan kita? Ini kita pakai roti klik aja bos. Gak muluk-muluk mancing gitu. Pakai ular kandang-ular kandang. Ah, lama kali. Kita pakai klik aja ini udah. Galak banget bos. Lempar lagi bos. Karena banyak sampah jadi umpannya tuh di atas sampah kalau kita enggak. Wih, bawa lari. Dapat lagi kita. Micro fishing hari ini bos, ikannya mikro-mikro, ini kecil sekali bos. Kita akan rilis kalau yang kecil ini, karena kecil banget ini bos, kasihan dia.
kayaknya sampai loncat bos. Dapat lagi kita. Kecil lagi bos nih. Hari ini kita mancing ikan kecil-kecil. Ini wader sirip merah bos. Tuh. Wader sirip merah atau wader badar ya bos. Terus mancing di sini tuh luar biasa mantap. Dapat kita. Lari dia. Ini bos, ses kecil lagi 2-3 cm ini bos. Wader sirip merah. Ini kita micro fishing. Kalau dapat besar itu berarti jackpot. Kalau nggak dapat besar, kita tetap bersyukur sudah bisa berangkat mancing. Jangan lupa bersyukur kalian kalau mancing. Awali dengan bismillah, akhiri dengan bersyukur alhamdulillah. Gitu. Tapi yang pinggir ini kecil ya, ini bagus. Kecil sekali bos. Ini bos, kita dapat kecil sekali. Mini. Luar biasa tuh. Kecil sekali bos. Ini adalah wader sirip merah bos. Karena ikannya terlalu kecil, ini kalau digoreng hilang bos. Nggak rilis lagi. Kita ngerilis ikan aja yang lain pada datang bos. Bentar lagi. Set, dapat lagi kita. Wih, ini bos agak besar ini kita. Ini wader keprek ini bos. Tuh, siripnya kuning dia, wader keprek. Wader keprek sirip pun. Makanya bagus banget, tapi yang naik segini kayaknya bos. Cepet banget bos mancing di sini. Cuma agak kecil-kecil memang. Yang besar itu susah atau jarang. Walaupun ikannya kelihatan. Ikan bogowonto. Ini pakai klik aja kita bos. Nggak usah pakai ular-uleran. Kenyang nanti kayaknya kalau pakai ulat kandang. Pakai klik aja. Newel 0-0 ini bos. Sup, hebat sekali ini bobotnya kurang lebih 5 kilo ini bos. Luar biasa. Kita akan rilis bos. Biar ikannya bisa menciptakan keluarga baru. Mungkin karena kail saya kecil, mata kail saya kecil jadi susah bos. Dapatnya kecil-kecil. Kalau mata kailnya besar, dapatnya besar-besar. kan? Kecil lagi kan? Tuh. Kayaknya mata kailnya kecil banget ini bos. Ini wader kepek ini. Pulang dia. Nanti kita ambil. Dapat kita. Ah, ini dapat lagi bos. Size-nya kecil tapi nih. Ikan wader sirip merah atau ikan badar. Oh, ikan pari bos ini bos tuh. Enggak lihat aku, ternyata wader pari yang makan. Kita masukkan wader pari. Nanti kalau banyak parinya kita selepkan. Dapat lagi kita. Kecil lagi ikan keprek ini. Nah, dia kena di perut ini, soalnya saking banyaknya ikan di sini. Bisa kena perut, bisa kena mata, bisa kena pantat. Beraneka ragam hook up-nya itu bisa bervariasi, bos. Kena lagi. Kita itu sebenarnya bawa bom menir yang dikasih air dek. Tapi karena feeling saya itu kalau dijedek itu nanti kayaknya gampang kenyang. Jadi nggak usah di menir, ini udah galak. Menir itu dipakai kalau ikannya kurang galak bos. Nanti dia bisa ngumpul, buat ngumpulin ikan. Tapi kalau ikannya udah kumpul, nggak usah dibom.
sayang menirnya. Bom pun juga dia malah bakalan kenyang, jadi enggak mau makan. Dapat lagi kita yang ses 5 kg. Ini bos, dengan panjang 80 cm, ya, 80 km ini. Bakal apa ya, bos? Bakpao. Oh, ada bakal bakpao lewat jembatan gantung. Apakah bakal bakpao akan sampai ke sini? Hai bakpao. Anginnya udah mulai agak kendui, soalnya udah mulai agak sore. Dapat kita bos, ini wader kepek lagi. Tuh banyak sekali wader kepek di sini bos. Campur soalnya. Wader kepek, wader sirip merah, bader, tawes, bebre, beles, komplit pokoknya. Campur dia, tapi size-nya kecil-kecil memang. Kalau ada yang size besar itu pas apa saja dia makan umpan gitu. Kecil bos. Nih, dapat ikan keprek. Ya bos, mungkin cukup sampai di sini karena ini juga udah sore, udah mulai gelap. Ikannya juga udah kecil-kecil ini bos. Kita mau balik aja karena kita cuma nyuri bentar ini di sini. Spotnya banyak sekali ikannya, emang ada yang besar ada yang kecil, yang besar kelihatan, cuma dipancing itu susah bos. Oke, cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada salah dan perkataan yang saya ucapkan. Jangan lupa untuk like dan komen bos. Terima kasih sudah menyaksikan konten kita hari ini. Saya mohon undur diri. Salam microfishing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.